Ya, oke, dengan klakson yang sangat bagus. Iya, sudah masuk. Halo sahabat, halo semuanya. Jumpa lagi di channel ini. Semoga kita semuanya diberikan sehat senantiasa, dimurahkan rezeki, dan diberikan kelancaran dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas hari ini. Sahabat, saat ini saya berada tepat di samping outlet tunnel 11 Gunung Pohong. Akan menyaksikan perjalanan ya, kereta cepat yang akan melewati tunnel sini. Masih tahap uji coba dan tentunya persiapan untuk peresmian. Informasi yang kami dapatkan pagi ini sudah ada Red Komodo yang menuju ke arah barat dari stasiun Tegaluar, dan mudah-mudahan bisa kami abadikan, kami tangkap dengan kamera yang ada di sini untuk dibagikan ke sahabat-sahabat semuanya, sahabat subscriber, sahabat youtuber, sahabat penonton semuanya. Saat ini pagi yang sangat cerah, kondisi lalu lintas yang ada di tol pada Lenyi, tepatnya di KM125 depan rest area, terpantau ramai lancar. Tidak ada hambatan suatu apa. Jadi semuanya bisa berjalan, lalu lintas berjalan dengan normal. Dan bahkan tadi terdengar suara-suara telolet ya, bis-bis menuju ke arah Bandung. Pagi ini cerah sekali, sinar matahari berada di samping kiri, karena di depan sana adalah ke arah timur dan nanti akan masuk ke outlet tunnel yang ada di bawah ini. Oke, untuk jalur ini memang sudah nampak rapi, sudah nampak selesai, karena memang sudah berkali-kali dipergunakan untuk uji coba. Kita akan menunggu melintasnya kereta cepat dari arah stasiun Tegaluar menuju arah stasiun Halim. Lihat di ujung sana kereta cepat yang akan melintas di depan tunnel ini dan akan masuk ke tunnel 11 ya. Terlihat Red Komodo warna merah abu-abu, masih terhalang oleh gedung ya, sudah muncul lagi mendekati tikungan yang ada di depan. Oke, sedikit berbelok ke arah kanan. Kedua lampu yang di depan dinyalakan. Ya, oke, dengan klakson yang sangat bagus. Ya, sudah masuk. Kita akan menunggu lagi perjalanan Red Komodo
atau kereta cepat penumpang yang tadi pagi ke arah stasiun Halim, Jakarta. Kini menurut informasi sudah sampai Kerawang menuju ke arah timur, yaitu ke stasiun Tegaluar. Ya, semoga bisa kita liput perjalanan dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar. Ya, kita akan saksikan kereta cepat Red Komodo, kereta penumpang dari arah stasiun Tegaluar menuju stasiun Halim. Oke, sudah nampak di depan. Kita saksikan kembalinya Red Komodo dari stasiun Halim menuju stasiun Tegaluar untuk yang kedua. Baru saja kita saksikan perjalanan Red Komodo bolak-balik dari stasiun Tegaluar hingga ke menuju stasiun Halim, Jakarta, dan kembali lagi ke stasiun Tegaluar. Ini masih rangkaian uji coba jalur, uji coba kelistrikan, uji coba apalagi ya semuanya adalah fasilitas yang sudah ada untuk persiapan peresmian. Terima kasih semua sahabat penonton yang sudah menyaksikan video ini. Semoga tetap sehat selalu dan tetap mengikuti video-video berikutnya. Hari semakin panas dan matahari tepat akan berada di atas kepala, sehingga kami mungkin akan segera undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like maupun komennya agar channel ini semakin hari semakin berkembang dan bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Tetap semangat, salam sehat, sukses selalu.